Apa kabar pemirsa? Kita bersama kembali dalam sajian informasi ekspedisi El Cinta jelang mudik lebaran 2017. Kali ini kami memantau kesiapan dan kondisi jalan antara Purwokerto di Jawa Tengah hingga Tasikmalaya di Jawa Barat. Pemirsa, dalam perjalanan sebelumnya menyusuri jalur pantai utara di wilayah Pekalongan, kami sempat singgah sejenak di Pasar Sentono, grosir batik terbesar di Pekalongan. Sementara ketika melintasi wilayah Banyumas, kami singgah di Desa Kalisube, Kecamatan Banyumas, yang menjadi pusat industri Nopia, penganan khas Banyumas yang terbuat dari terigu dengan lapisan gula Jawa di bagian tengahnya. Pemirsa, perjalanan tim El Cinta TV pada ekspedisi El Cinta jelang mudik lebaran 2017 kali ini melintasi jalur selatan Pulau Jawa dari Purwokerto di Jawa Tengah menuju Tasikmalaya di Jawa Barat. Selain ramai lalu-lalang mobil, sepanjang perjalanan kami juga mendapati banyaknya pengendara sepeda motor melintas di ruas jalan ini. Badan jalan yang ada terbilang sempit, dengan dua jalur yang hanya dipisahkan marka jalan. Di beberapa tempat, marka jalan yang ada bahkan sudah tidak nampak lagi. Secara umum, kondisi jalan di jalur lintas selatan yang berada di wilayah Jawa Tengah belum seluruhnya mulus. Di wilayah Banyumas masih dijumpai perbaikan jalan, sehingga pengendara yang melintas harus bersabar menunggu antrian. Pengerjaan perbaikan jalan yang berlangsung disebutkan menjadi bagian dari paket proyek preservasi jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang dimulai dari batas Jawa Barat hingga Karangpucung dan Menganti di Jawa Tengah. Sejauh ini diperoleh informasi, proses pengerjaan perbaikan jalan akan berlangsung hingga 5 hari menjelang Lebaran. Kondisi jalan bergelombang dan banyak tambalan terus ditemui di jalur lintas selatan di wilayah Jawa Tengah hingga menuju perbatasan dengan Provinsi Jawa Barat. Memasuki wilayah Jawa Barat, jalur lintas selatan cenderung berkelok-kelok dengan tanjakan dan turunan panjang karena jalur lintas selatan di Jawa Barat berada di pegunungan. Dibutuhkan keterampilan ekstra mengemudi serta kesiapan prima kendaraan yang digunakan. Thank you.
lintas selatan di wilayah Ciamis juga terhubung dengan jalan utama menuju kawasan wisata Pangandaran. Secara umum, kondisi jalan di jalur lintas selatan di wilayah Jawa Barat relatif lebih baik ketimbang jalur lintas selatan di wilayah Jawa Tengah. Namun, tak ada salahnya Anda tetap berhati-hati. Karena di beberapa lokasi, terutama di jalur lintas selatan di perbatasan Jawa Barat dengan Jawa Tengah, masih ada pekerjaan perbaikan jalan. Hal tersebut menjadikan adanya beda tinggi jalan, sehingga bisa mengurangi kenyamanan dan keamanan ketika dilintasi kendaraan. Pemirsa, dalam perjalanan di jalur pantai utara Jawa beberapa waktu lalu, kami menyempatkan mampir ke Pasar Grosir Setono di Pekalongan, Jawa Tengah, yang terletak tepat di sisi jalur pantai utara. Pasar Grosir Setono adalah salah satu pusat penjualan batik di wilayah Pekalongan. Sesuai namanya, harga batik yang dijual dibanderol dengan harga grosir. Menjelang Lebaran, Pasar Grosir Setono juga menjadi lokasi yang dituju warga Pekalongan untuk berburu baju baru. Sementara setelah Lebaran, Pasar Grosir Setono justru banyak disinggahi oleh para pemudik yang hendak kembali ke Jakarta atau kota besar lainnya. Mereka mendatangi Pasar Setono untuk berburu oleh-oleh. Ini menjelang mau Lebaran belum, paling nanti ya. Habis Lebaran ramenya. Tapi banyak ya yang ya, sekedar mampir. Ya. Ini baru ramai jam ini. Hari ini masih ramai. Yang kemarin-kemarin belum ramai. Masih sepi ya. Ini sudah mulai. Sudah mulai ramai kedatangan ya 1 2 3. Alhamdulillah ini kan masih udah ramai. Harus balik atau enggak harus balik yang paling dapat ya, itu paling ramai nyampe Sawal. Nah, ini aja ditambah sama apa anak mau sekolah sih juga sih kadang kan ada saya punya pelanggan ya ramai sih. Nah, enggak punya pelanggan ya orangnya enggak kesini, kadang ramai aja. Nek enggak punya pelanggan tidak ramai ya, sampai parkiran sini full sama depan full semua parkiran. Nah, kadang orangnya ramai tapi kan nggak tentu ada yang beli, kan orang ada yang beli buat oleh-oleh cari nih yang murah ya. Alhamdulillah meningkat ya, tapi jualnya tetap tidak bisa meningkat. Masih tetap. Murah 25 ya, itu printing udah yang cap harganya udah 50 ke atas, 75 tergantung sama kain. Kurang ajar. Tulis di sini produknya yang halusan semua. Sini yang tulis paling mahal 900, paling murah 200. Sini 100, ada yang macam-macam, cap dua warna, cap kombinasi 135, 150, macam-macam. Ada yang tulis yang lebih mahal lagi, ada 1 juta, 2 juta ada. Ada beragam batik yang dijual di Pasar Setono. Harganya pun cukup bervariasi. Dari batik printing yang dibanderol Rp25.000 per buah, hingga batik tulis halus dengan harga mencapai jutaan rupiah.
Batik memang identik dengan Pekalongan. Jadi tak lengkap rasanya bila Anda melintasi wilayah Pekalongan tanpa mampir untuk membeli batik sebagai buah tangan bagi keluarga. Nah, bila Anda tertarik membeli batik di Pekalongan, Pasar Grosir Sutono bisa menjadi salah satu alternatif untuk dikunjungi. Purwokerto, ibu kota Kabupaten Banyumas ini telah lama dikenal dengan mendoan, panganan khas terbuat dari tempe. Namun, tahukah Anda bila mendoan bukan satu-satunya panganan khas dari Banyumas? Masih ada panganan lain yang tak kalah menggigit di lidah. Adalah Desa Kesube di Kecamatan Banyumas, yang telah lama dikenal sebagai penghasil nopia, panganan khas lain dari Banyumas. Nopia adalah penganan berupa kue kering yang terbuat dari adonan terigu yang diisi adonan gula Jawa. Hampir semua warga di Desa Kesube bekerja sebagai pembuat nopia. Sebagian memproduksi sendiri, dan sebagian lain bekerja sebagai pembuat nopia. Proses pembuatan nopia terbilang tidaklah sukar. Adonan terigu yang telah jadi kemudian dibuat dalam bentuk bulatan kecil. Setiap bulatan kemudian diisi dengan adonan gula Jawa. Setelah siap, nopia yang masih basah kemudian ditempatkan dalam tungku khusus dengan cara ditempelkan di dinding tungku. Setelah itu, tungku pun dipanaskan hingga adonan nopia mengering. Nopia yang sudah kering kemudian disendok dan ditempatkan didinginkan di atas tampah sebelum dikemas. Ekonomi. Sebenarnya sejarahnya Pak Narwan adalah tukang becak. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kan enggak cukup. Akhirnya coba inovasi membuat nopia karena dulu memang pernah kerja di nopia. Iya. Kerja di nopia kurang tahu tahun berapa, tapi awal mula bikin ini tahun 1987. Dibikin sendiri, dijual sendiri. Dipasarkan sendiri, dibikin sendiri. Akhirnya dari mulut ke mulut orang, oh enak. Akhirnya banyak yang cari, akhirnya berkembang. Kita menambah karyawan, gitu. Karyawannya sekarang cuma 10. Tadinya sebelum Krismon lebih banyak. Karena Krismon ada krisis moneter waktu itu tahun berapa, sempat jatuh. Bahan dasar dari nopia, terigu, gula merah, gula pasir untuk kulit dan minyak. Gula pasir, terigu, minyak untuk kulit. Untuk isinya terigu sama gula merah dicampur dengan varian isi, kalau coklat rasa coklat, durian pakai perasa durian, kalau rasa brambang pakai bawang goreng, bawang merah digoreng, dikeringkan, dicampurkan ke adonan.
satu hari kalau nopia itu 10 peti, satu peti isi 30 bungkus. Kalau nopia itu yang besar, kalau yang kecil-kecil kan istilahnya mini nopia. Lebih banyak karena satu orang menghasilkan 30 kilo kali 7 orang. Kalau enggak kali 5 orang. Nopia yang diproduksi di Desa Kalisube telah dikenal luas dan dipasarkan ke berbagai tempat, baik di seputaran Banyumas maupun tempat lain di Jawa Tengah, bahkan Yogyakarta. Selain karena rasanya yang legit dan manis di lidah, nopia banyak disuka orang untuk dijadikan oleh-oleh karena terbilang awet dan tak mudah basi. Diolah tanpa bahan pengawet dan mengandalkan pemanasan tradisional, nopia bisa tahan hingga 5 bulan. Nopia menambah kekayaan kuliner Banyumas yang selama ini identik dengan tempe mendoan. Nah, bila Anda penasaran ingin merasakan legitnya nopia, silakan datang ke gerai oleh-oleh di Banyumas atau langsung saja sambangi Desa Kalisube di Kecamatan Banyumas. Demikianlah pemirsa informasi yang kami sampaikan dalam sajian informasi ekspedisi El Cinta Jelang Mudik Lebaran 2017 yang kali ini memantau kesiapan dan kondisi jalan antara Purwokerto di Jawa Tengah hingga Tasikmalaya di Jawa Barat. Pemirsa, dalam perjalanan sebelumnya menyusuri jalur pantai utara di wilayah Pekalongan, kami sempat singgah sejenak di Pasar Setono, grosir batik terbesar di Pekalongan, dan di Desa Kalisube, di Kabupaten Banyumas yang menjadi pusat industri nopia, penganan khas Banyumas yang terbuat dari tepung terigu dengan lapisan gula jawa di bagian tengah. Sajian informasi El Cinta Jelang Mudik Lebaran 2017 bisa Anda saksikan setiap hari pada pukul 12 siang dan juga pada pukul 10:30 malam. Anda juga dapat menyimak informasi ekspedisi El Cinta Jelang Mudik Lebaran 2017 melalui radio El Cinta dan situs berita elcinta.com. Udah, kamu ikut aja sama ayah. Sekolah kuliah dengan ayah nih.